Berita terkini, kemarahan tak terbendung. TNI kerahkan 5 kapal perang untuk hancurkan komunis China, guys. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Channel Pemersatu Bangsa Anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, hari ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Berita Terkini Kemarahan Tak Terbendung. TNI kerahkan 5 kapal perang hancurkan komunis China, guys. So hari ini China telah banyak menyusahkan Indonesia dengan menceroboh perairan di Natuna. Sekali lagi China telah mengganggu gugat wilayah Republik Indonesia dengan cara menceroboh ke perairan Indonesia di Natuna, guys. Itulah dia China. Aku pun tak faham kenapa mereka sering menceroboh masuk ke perairan Indonesia, guys. Mereka seperti tidak takut, guys. Tak apa guys, kita teruskan menonton video reaction ini. Okay guys, video ni adalah daripada YouTube channel Kilas Dunia. Jadi kepada anda semua, bolehlah support channel ini dengan cara like, komen, share dan yang paling penting subscribe channel ini, guys, kerana di channel ini terdapat pelbagai video yang sangat menarik. Okay guys, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Kemarahan tak terbendung, TNI arahkan 5 kapal perang hancurkan komunis China. Jom kita saksikan. Ikuti jejak Filipina dan Vietnam, Indonesia kerahkan kekuatan penuh, kirim kapal selam, kapal tempur hingga jet hadang kenekatan Tiongkok. Oh. Ini baru betul-betul, guys. Tak boleh bagi muka dengan China ni, guys. Aktivitas militer di Laut Cina Utara baru-baru ini meningkat tajam semenjak Tiongkok kirim pasukan nelayan milisi di kawasan sengketa. Terhitung ada beberapa negara ASEAN yang mengirimkan armada lautnya ke perbatasan Laut Cina Utara. Filipina dan Vietnam dikabarkan lebih dulu berang dengan tindakan Cina kirim milisi nelayannya di kawasan sengketa. Bukan Indonesia aja ya. Belakangan Filipina, Amerika Serikat siap membantu sekutunya tersebut bila perang pecah di Laut Cina Selatan atau yang diganti Laut Natuna Utara. Selain dengan Filipina, Vietnam pun mengaku marah besar dengan tindakan Cina di kawasan perbatasan. Melansir dari news.com.au, Vietnam tidak tinggal diam mengenai masalah Laut Cina Selatan dengan mengirim salah satu kapal perangnya untuk melakukan latihan tempur. Kapal perang jenis frigat anti kapal-kapal selam modern Quang Trung dan helikopter onboardnya dikerahkan ke wilayah Laut Cina Selatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang juga bermasalah dengan Cina lantaran sebagian wilayah Natuna Utara diklaim oleh Xi Jinping? Ternyata Indonesia lebih siaga dibanding dua negara tetangganya. Diketahui diam-diam Indonesia mengirimkan lebih banyak armada di perbatasan paling utara Nusantara. Hal itu menindaklanjuti kegiatan Cina yang semakin masif, termasuk klaim atas Pulau Spratly dan Paracel. Selain itu, Cina juga diketahui diam-diam mengirimkan ilmuannya untuk keruk mineral di pedalaman samudera kawasan Natuna Utara. Dan baru ini TNI AL menambah deretan armada lautnya. Diketahui dua kapal perang KAL Pandang 1172 dan KL Sarudik 1218 menjadi armada tambahan TNI AL untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut. Kedua kapal itu siap menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum laut sebagai perwujudan dari tugas prajurit TNI AL yang profesional, modern dan tangguh, kata Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jala Senastri Vero Yudo Margono saat meresmikan ship naming atau penamaan dan peluncuran kedua kapal itu di halte Slipway PT Palindo Marine Batam, dikutip dalam siaran persnya. Sedangkan armada laut yang dikirimkan TNI AL di pangkalan militer Natuna Utara juga bertambah. Kapal selam TNI AL KRI Arda Dadeli 404 belum lama ini tiba di pangkalan TNI AL Ranai di Natuna Kepulauan Riau. Kapal selam ini adalah bagian dari kelas Chang Bogo yang ditingkatkan juga dikenal sebagai kelas Naga Pasang. Selain itu ada juga KRI Alugoro 405 yang diketahui telah terlihat beroperasi di Laut Natuna Utara. KRI Alugoro 405 kali ini menjadi simbol kesungguhan dan kesigapan TNI bersama garda terdepan dan benteng terakhir Nusantara untuk menegakkan kedaulatan negara di laut. Kesiapan fasilitas labuh di Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan ini akan menambah operational reach atau jangkauan operasi kekuatan laut hingga ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan tentunya sangat sangar, Indonesia didaulat bakal jadi pimpinan perang negara-negara Asia Tenggara lawan Cina. Kapasitas ini tolok ukurnya.
Konflik di Laut Cina Selatan membuat seluruh negara di Asia Tenggara bersatu untuk melawan China. Hal ini karena China mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan menjadi milik mereka. Padahal Laut Cina Selatan juga menjadi tempat kehidupan bagi negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Tak heran, negara-negara Asia Tenggara mulai bersekutu untuk melawan China dan militernya yang kuat, dan Indonesia dianggap cocok kalau jadi pemimpinnya. Mengapa? Dilansir dari scmp.com, China dan Indonesia sudah sering berhadapan terkait kedaulatan perairan di Laut Cina Selatan sebab zona ekonomi eksklusif Indonesia di sana tumpang tindih dengan klaim 9 garis putus-putus, di mana Beijing menegaskan hak mereka atas hampir 90% wilayah itu. Selain itu, Pulau Natuna yang menjadi milik Indonesia berada di Laut Cina Selatan dan sangat ingin dimiliki oleh China. Walau begitu, Indonesia punya kekuatan yang besar, misalnya berdasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut. Itu adalah sebuah konvensi yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Beijing dan Jakarta. Oleh sebabnya, Indonesia dianggap pantas jadi pemimpin negara-negara Asia Tenggara dalam melawan China. Tentu saja karena selain memiliki kemampuan militer yang dapat menekan China, Indonesia juga punya hak-hak di bawah hukum internasional. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, batas laut sama kuatnya dengan batas negara. Sehingga mereka benar-benar menjaga batas lautnya dengan baik. Apalagi mantan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal TNI Ria Mizar-Riyakudu, pernah mengatakan bahwa pulau-pulau Indonesia merupakan pintu depan bagi Indonesia, sehingga dia memperingatkan siapa saja yang berani masuk tanpa izin ke wilayahnya. Alasan lain mengapa Indonesia bisa jadi pemimpin negara-negara di Asia Tenggara untuk melawan China adalah Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Untuk urusan kekuatan militer, jangan ditanya. Saat ini, Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik dunia. Kekuatan militer Indonesia nomor 1 di ASEAN ini buktinya. Masyarakat Indonesia patut bangga, TNI ternyata menjadi yang terkuat di ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan laporan Global Firepower terbaru mengenai kekuatan militer 140 negara di dunia per 2021. Kekuatan militer Indonesia sendiri menduduki peringkat 16 besar dunia, sementara negara besar ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura memiliki peringkat jauh di bawah Indonesia. Di 2021, kekuatan militer Vietnam menduduki peringkat 24, Thailand 26, Malaysia peringkat 44, dan Singapura di peringkat 40. Lantas apa yang menjadikan Indonesia paling kuat di ASEAN? Dan apa saja yang dimiliki negara-negara tetangga? Berikut ini adalah detailnya. Jika di-breakdown, anggaran pertahanan Indonesia tercatat sebesar 9,2 miliar US dollar. Hal itu ditopang dengan kekuatan utama pertahanan Indonesia adalah jumlah pasukan militernya. Banyak, guys. Tercatat militer Indonesia berjumlah 1.080.000 orang, di mana personil aktif sebesar 400.000 dan banyaknya personil itu juga didukung alutsista dari berbagai matra. Untuk matra udara sendiri, tercatat Indonesia memiliki 458 pesawat tempur, di mana dari jumlah tersebut sudah termasuk 41 fighter dan 15 attack helikopter. Untuk matra laut, Indonesia tercatat memiliki 282 aset, di mana diantaranya 1 kapal perang jenis frigat, 24 jenis corvette, dan 5 kapal selam. Sedangkan untuk matra darat, militer Indonesia memiliki 332 tank, 1.430 kendaraan tempur, 153 self-propelled artillery, 366 tank artillery, dan 63 rocket projectors. Dari sekian banyak alutsista, itu hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan Indonesia dalam memproduksi minyak. Di sini tercatat Indonesia mampu memproduksi 775.000 per barel per hari. Sementara pengembangan alutsista yang menjadi investasi pertahanan. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan terus berupaya untuk meningkatkan kekuatan pertahanan militernya dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari 3 matra guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan catatan Global Firepower, pada Januari menyebutkan Indonesia menduduki posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Adapun posisi pertama di Asia Tenggara sebagai negara militer terkuat, serta di posisi ke-9 di bawah Iran dan di atas Arab Saudi. Dikutip dari Antara, bahkan dalam hal anggaran belanja militer, Indonesia mengeluarkan 6,9 miliar dolar AS atau setara 98 triliun. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua setelah Singapura yang memiliki anggaran 9,7 miliar dolar AS atau sekitar 135 triliun. Alokasi anggaran pertahanan sendiri pada Juni 2021 sekitar 136,9 triliun, jumlah itu meningkat dibandingkan 2020. Peningkatan anggaran itu diharapkan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force alutsista dapat tercapai pada tahun 2024. Data Kementerian Pertahanan menyebutkan pada Oktober 2020 menyebutkan TNI AD memiliki 77% kekuatan pokok minimal, TNI AL 67,57%, dan TNI AU 45,19%. Jika ingin pemenuhan MEF tetap sesuai dengan rencana, yaitu terpenuhi 100% pada 2024, Kementerian Pertahanan harus bisa mencapai pembangunan pemenuhan alutsista sekitar 36,81% dalam 5 tahun.
Pengamat pertahanan dan analisis Laba 5 Andi Wijayanto mengatakan bahwa kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengadaan alutsista sudah baku sejak 2006. Saat Undang-Undang Pertahanan, yaitu Pertahanan, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Industri Pertahanan terbit, formula tersebut tetap dilakukan sampai saat ini. Pada 2005 hingga 2006, telah terbit dokumen perencanaan alutsista jangka panjang yang disebut kekuatan pokok minimum atau MEF. Hal itu disusun untuk memenuhi kebutuhan hingga 2024. MEF itu adalah suatu konsep perencana strategis yang dibagi tiga dan berakhir pada tahun 2024. Ada MEF 1, 2, dan 3. Saat ini Indonesia berada di MEF 3. MEF 3 harus selesai oleh Menteri Pertahanan Prabowo. Oleh karena itu, Kemhan harus berupaya agar MEF hingga tahun 2024 dapat tercapai, yakni dengan pengadaan alutsista baru, seperti pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle, kerjasama pembangunan pesawat tempur Korean Fighter Experimental atau Indonesian Fighter Experimental, yang hampir batal pengadaan dua kapal patroli untuk TNI AL, Rantis Maung untuk TNI AE, dan juga lainnya. Kemhan juga melakukan pengadaan 6 unit pesawat latih tempur Lead-in Fighter Training jenis T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan untuk TNI Angkatan Udara. Pengadaan 6 unit pesawat T-150 ini dari KAI Korea Selatan juga tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan komponen industri dalam negeri untuk mendukung penguatan industri strategis dalam negeri. Nilai kesepakatan itu diprediksi mencapai $240 juta yang mau dipasok dari 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024. Kebutuhan-kebutuhan ini menurut Menhan sangat penting dan Indonesia bersiap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat. Kementerian Pertahanan pun membuat master plan atau rencana induk 25 tahun kemampuan pertahanan RI. So itulah dia guys, kemarahan tak terbendung TNI kerahkan 5 kapal perang hancurkan komunis China. Mantap TNI. Kami Malaysia akan sentiasa mendukung Republik Indonesia, insyaAllah. Dan mengikutkan info, bukan Indonesia saja yang selalu diganggu oleh China, malah negara-negara lain juga seperti Vietnam dan juga Filipina serta Malaysia juga sering diganggu dengan kapal-kapal peronda daripada China ataupun nelayan. Mereka dengan sesuka hati menceroboh perairan negara-negara lain selain daripada mengganggu Indonesia guys. Tapi itulah, cuba bayangkan kalau semua negara yang diganggu oleh China itu bersatu dan diketuai oleh Indonesia, seperti mana sebab Indonesia adalah yang terkuat di Asia Tenggara, diketuai oleh Indonesia dan sama-sama kita mempertahankan wilayah ataupun perairan dan juga tanah air kita guys. Bukan aku nak minta untuk berperang ke apa kan, cuma nak mempertahankan, bukan untuk menyerang China, tapi mempertahankan wilayah daripada dengan sesuka hati dimasuki oleh mereka guys, iaitu Tiongkok. Sebab negara-negara lain tidak akan mengganggu, seperti ada juga banyak negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, tapi mereka tidak pernah mengganggu negara-negara di Asia kecuali China yang kuat untuk mengklaim bahawa perairan Natuna itu hampir 90% adalah milik mereka guys. Sampai sekarang ni mereka masih tidak puas hati dan mereka masih percaya yang perairan Natuna adalah milik mereka. Jadi apa yang kita harus buat, aku rasa kita harus bersatu dengan Indonesia untuk kita sama-sama mempertahankan perairan Natuna. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang, insyaAllah. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye bye. So please sabar 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 whatever.